Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa salli ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salli ta'ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala mubarak ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Ikhwanu fiddin rahimakumullah, bapak-bapak, saudara-saudara jamaah salat insyaallah Masjid Istiqomah rahimakumullah. Alhamdulillah wa ta'ala, kembali pada kesempatan malam-malam ini setelah kita menjalankan ibadah salat maghrib berjamaah, juga berhadir pada salah satu dari majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di kesempatan hari ini adalah salah sebab kita mendapat rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan kaum muslimin yang kumpul bersama maksudnya kita berbuyutan di rusus, mereka berkumpul bersama mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an, mempelajari agama Islam ini, kecuali mereka ghasyatkumur rahmah, dicurahkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Syarat untuk berada dalam surga lebih dulu untuk mendapatkan rahmat Allah. Sehingga seringkali kita mendengar kata orang yang meninggal dunia, doanya adalah Allahumma ighfirhu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Orang yang meninggal dunia biasa juga kita menyebut almarhum fulan. Memang orang itu akan ada dalam surga. Dia harus lebih dulu untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara keadaan yang mudah bagi kita untuk mendapatkan rahmat dari Allah hadir pada sebuah majelis ilmu. Sampai Nabi menyatakan umur tersebut. Sebagaimana ketika ada orang mengunjungi orang yang sakit, maka bahas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ghasy umur rahmah. Allah hujani rahmatnya ketika orang tersebut mengunjungi orang yang sakit. Kalau dia mendatangi orang yang sakit di waktu pagi, kata Nabi, kemudian orang tersebut yang mengunjungi orang sakit tersebut wafat antara pagi sampai petangnya, maka mudah-mudah untuk mendapatkan rahmat dari Allah. Dia mendatangi orang yang sakit di waktu petang, dan dia diwafatkan antara petang sampai paginya, orang itu mudah untuk mendapatkan rahmat Allah. Karena bahas Nabi ketika Allah hujani dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana ketika muslim hadir pun dicurahkan hujan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kesempatan malam-malam ini kita akan menyambung pertanyaan yang sudah dihadir. Dan mudah-mudahan kita punya waktu untuk menyelesaikan pertanyaan ini, kemudian memberikan waktu kepada yang hadir untuk bertanya. Lalu akan mulai pada pertanyaan awal yang tertinggal pada temuan-temuan yang lalu, karena keterbatasan waktu. Pertanyaan pertama, mohon bahasanya tentang doa setelah sholat. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahina rabbuna salam wa khilna jannata rasulus salam. Apakah dari sahih? Apakah dari yang Rufidin rahimahimullah. Belum katakan wallahualam dengan doa tersebut, dengan zikir tersebut. Sepengetahuan ulun, zikir ini adalah zikir ketika kita melihat ilah-ilah Ka'bah. Jika kita melihat baitilah Ka'bah. Dan itu dipraktekkan oleh sebahagian sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun zikir selesai sholat, keterbatasan apa yang ulun ketahui adalah sebagaimana yang kita dapatkan. Seperti firullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya jalali wal ikram, diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahumul hamdu wa huwa kulli syai'in qadir.
Allahumma la bilaka lima atayta wa la mu'tiya lima lima ata wa la yatwajadni kaljan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian ilaha 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 syariah Umulku wa lamdu wa huwa ala isya yang kuwata ila ila kursi kursi fi kuli minas salat tubat lam yahun dukhul khuljan al maut. Siapa membaca ayat ini di setiap selesai salat-salat yang lima waktu itu, maka sungguh kata Nabi tidak akan menghalangi dia untuk berada dalam surga Allah setelah kematiannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian mungkin surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Dan ini yang ketahui berkaitan dengan zikir-zikir selesai. Adapun kalimat Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hina rabbuna bis salam wa adkhilna jannata darus salam wallahu a'lam. Ulun tidak mengetahui apakah ini dibaca setiap selesai salat. Ketahui sebagaimana ulun sebutkan tadi dengan hadis-hadis yang disebut prioritas dia kepada ada sahih Bukhari dan sahih Muslim. Ketika kita berada pada keraguan pada sebuah amalan, pada sebuah ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah, maka kaidah ajarkan at-tawakuf muqaddam 'amila bila bilain. Menahan diri untuk tidak melakukan sebuah perbuatan yang meragukan itu lebih baik dari melakukan sebuah perbuatan berdiri pada sebuah keraguan-raguan. Artinya mohon maaf, lafaz kalimat tersebut yang ulun ketahui adalah ini berkaitan dengan zikir ketika melihat Baitul Ka'bah, ketika melihat Baitul Ka'bah. Namun mungkin karena keterbatasan yang ulun baca, mungkin ada kalimat tersebut selesai sholat, tapi tentunya harus benar-benar keyakinan dalil-dalil yang bisa tanggung jawabkan kebenaran lafadz sehingga bisa dilafadzkan setelah selesai sholat yang di waktu malam. Baik, pertanyaan berikutnya. Saya mempunyai teman memiliki usaha tour travel haji dan umroh. Tetapi modal untuk mendirikan usaha tersebut berasal dari pinjaman bank konvensional. Halalkah pekerjaan teman saya tersebut? Halalkah pekerjaan teman-teman tersebut? Ikhwan rahimakumullah, kaidah muamalah yang dijadikan oleh para ulama muamalah adalah ketika satu muamalah berpindah pada muamalah berikutnya, maka teruslah hukum muamalah tersebut. Ketika satu muamalah berpindah kepada muamalah berikutnya, maka terputus hukum muamalah tadi. Maksudnya, ketika orang tersebut mungkin mengambil atau mendapatkan harta yang mohon maaf syubhat atau mungkin haram, maka dia berdosa di keadaan tersebut. Ketika dia beralih pada keadaan berikutnya, maka berbeda hukumnya, terputus hukumnya. Contoh, ada orang yang mempunyai usaha haram. Dia seorang yang hidup hartanya dihasilkan semuanya dari jalan yang haram. Kemudian orang tersebut kemudian menggunakan hartanya kepada orang lain. Dia belanja sesuatu rokok-rokok milik muslim-muslim yang lain. Apakah uang yang didapatkan dari hasil yang haram-haram tersebut pada transaksi jual beli yang halal itu akan berakibat keharaman uang dapatkan penjual? Tentu tidak. Tentunya tidak, itu urusan dia. Masalah dia mendapatkan harta yang haram, itu urusan dia. Masalah jual-jual, maka ini hukumnya halal. Terputus muamalah satu kepada muamalah berikutnya. Ketika mohon maaf dia mendapatkan harta uang tersebut mungkin dari perkara-perkara yang jatuhnya kepada syubhat. Di situ dia berdosa. Dia alihkan tersebut kemudian dengan harta yang halal. Mendirikan travel roh misalnya, ya, berjalanlah travel tersebut, apakah menjadikan uang yang didapatkan dengan praktek-tek travel atau travel dan haji tersebut berakibat kepada keharaman yang didapatkan? Tentu tidak, kata para ulama, karena terputus sudah permasalahannya. Usaha-usaha yang haram, dia adalah usaha yang haram. Tapi dasar yang dia dapat awal modalnya adalah modal yang haram. Apakah ini berimbas kepada
hasil yang dia dapatkan dengan usaha tersebut, mayoritas kita menyatakan tidak kena karena sudah terputus muamalah, hanya ada muamalah yang berikutnya. Yang dia lakukan bukan hanya harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sudah terlanjur untuk membuat travel tersebut dan dia mungkin dihasil dari jalan-jalan yang Muhammad sangat-sangat meragukan, kan, maka dia harus bertobat kepada Allah dengan cara apa? Memperbanyak sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan semuanya. Dan dia lanjutkan usahanya, dia lanjutkan usahanya. Karena usaha dia adalah usaha yang halal. Usaha dia adalah usaha yang halal. Bahkan ketika kita bicara ibadah sekalipun, ketika kita bicara ibadah sekalipun, ada kaitan dari tahta harta yang itu bisa putusnya. Contoh, apakah yang sholat dengan menggunakan pakaian yang dihasil dari jalan yang salatnya sah atau tidak? Salatnya sah, tapi dia berdosa. Dia mencuri pakaian. Kemudian dengan pakaian tersebut dia gunakan untuk salat. Apakah salatnya sah? Salatnya sah. Kenapa? Dia menjalankan rukun dari rukun salat. Dia menjalankan kewajiban dari kewajiban salat. Atau kalau ada orang yang beribadah dengan harta yang haram. Apakah ibadahnya sah tidak? Ibadahnya sah, tapi dia berdosa dengan hartanya. Kalau ibadah tersebut berkaitan dengan semuanya berkaitan dengan fisik, maka ibadahnya sah dan dia berdosa dengan perbuatannya. Contoh salat. Apakah ibadahnya sah? Ibadahnya sah walaupun dia menggunakan pakaian yang haram. Kalau ibadah tersebut bercampur antara fisik dengan harta, antara fisik dengan harta, apakah ibadah anggap sah? Ulau banyak ibadahnya sah, tapi dosa. Contoh, seorang melaksanakan ibadah haji atau ibadah umroh yang dia dihasilkan dari harta yang haram. Dia melaksanakan ibadah haji, tapi berangkatnya dia menggunakan harta haram. Dia melaksanakan umrah, tapi gunakan harta haram. Apakah haji umrahnya sah? Haji sah, umrahnya sah. Mas terima atau tidak Allah alam. Ibadahnya secara hukum karena dia miqat, dia tawaf, dia sa'i, dia tahallul, atau dia jamar, dia melontar, dia tawaf, dia arafah dan badannya. Semua rukun dia kerjakan. Ibadah kewajibannya sebagai orang muslim untuk melaksanakan ibadah haji telah gugur. Akan tetapi apakah diterima atau tidak? Wallahu a'lam. Secara sah dia. Nah, lain seandainya ibadah tersebut mutlak semuanya 100% berkaitan dengan harta, maka ini yang menjadikan tidak sah. Orang berinfak, orang bersedekah. Sedekah tersebut dihasilkan dari jalan yang haram. Apakah diterima? Tidak diterima. Apakah sah? Tidak sah. Jadi kalau harta tersebut, kalau salah sebuah ibadah tersebut 100% sah, apakah ibadahnya hanya sah, tapi dia berdosa. Seperti sholat, dia menggunakan pakaian haram, apakah dia sah sholatnya sah, tapi berdosa dengan mencoba pakaian haram tersebut. Kalau ibadah bercampur antara harta dan fisik, seperti umroh, seperti haji. Kenapa orang muslim melaksanakan ibadah haji kecuali dia punya uang dan bercampur antara fisik dengan hak karena adanya tawaf dan yang lainnya. Apakah ibadahnya? Ya, ibadahnya sah. Tapi dia berdosa harta haram. Dia berdosa pada harta haramnya. Kalau ibadah sebut 100% berkait dengan masalah harta, maka ibadahnya tidak sah. Baik, ketika bicara ibadah saja itu masih dianggap sah. Maka kalau kita bermuamalah, maka hukumnya akan lebih lemah daripada ibadah. Terputuslah muamalah malah terpindah kepada muamalah berikutnya. Artinya orang ini tetap dia boleh melanjutkan usaha dia dan bertobat kepada dengan cara apa? Banyak-banyak infak dan banyak-banyak sedekah di apa yang sudah dilakukan. Wallahualam.
Baik, pertanyaan selanjutnya. Salat tarawih di 10 hari terakhir di tepat pada malam Lailatul Qadar diampuni dosa, diampuni semua dosa atau dosa-dosa tertentu saja? Mayoritas ibadah-ibadah yang kita lakukan yang dia berkaitan dengan pengampunan dosa adalah semua dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar, kelaziman atau harusan hukum adalah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang berzina, kemudian dia berwudu, apakah dosa-dosanya diampuni? Belum, sampai dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah yang kita mayoritas gugurkan dosa dan kesalahan kita. Orang yang berwudu dosa-dosanya diampuni dengan bergugurnya dosa dan kesalahannya pada saat dia melakukan ibadah wudu. Hadir kita pada majelis ilmu di kesempatan malam hari ini mengalir doa malaikat Allah, Allahumma firlah, ampuni orang. Dosa apa yang diampuni? Semua dosa-dosa kecil. Berkaitan dosa besar, maka dia harus bertobat kepada Allah, dia menyesal dan dia bertobat, maka selesai dosa besar dia. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa besar tidak diampuni sampai dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa kecil, semua ibadah yang kita kerjakan itu bisa menjadikan dosa-dosa kita diampuni. Kita berwudu, kita datang ke masjid. Kita melaksanakan puasa. Puasa Arafah misalnya menghapus dosa 2 tahun-tahun sebelumnya dan tahun setelahnya. Puasa 10 Muharram menghapus dosa 1 tahun-tahun. Sama-sama yang diampuni semua dosa-dosa kecil. Semua dosa-dosa kecil. Dosa maka diampuni ketika dia bertobat. Dan itu pasti. Pada orang-orang itu bertobat, dia mohon ampun kepada Subhanahu wa taala, dosa dia ampuni. Dan Allah tidak kesalahan seorang Allah. Allah tidak kesalahan manusia. Selama bertobat kepada Allah, Allah akan ampun. Sebesar dan sebanyak apapun kesalahan seseorang, Allah Ghafar dan Allah Ghafur. Allah mengampuni dosa yang berulang dan mengampuni dosa-dosa yang besar. Semua dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dosa syirik pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bukankah para sahabat radhiyallahu taala anhum mereka pelaku pelaku sebelum mereka memegang Islam, mereka adalah pelaku syirik dan mereka bertobat kepada memeluk agama Islam. Mereka manusia terbaik sampai mendapatkan gelar sangat fenomenal radhiyallahu anhum ardhaan, orang-orang yang meridai Allah dan orang-orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka pelaku syirik dan dosa-dosa terbesar. Tidak ada dosa yang lebih besar dari dosa-dosa syirik. Tidak ada yang lebih besar daripada dosa itu. Itu pun masih diampuni Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang tersebut membawa dosa syirik sampai dia meninggal dunia, maka Allah tidak mengampuni orang tersebut. Dia membawa dosa syirik sampai dia meninggal dunia dan dia bukan orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan ampuni. Jadi berkaitan dengan pertanyaan tadi, dosa kecil yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Baik, pertanyaannya selanjutnya, haruskah kita berwudu dulu sebelum membaca Al-Qur'an? Seorang wanita yang sedang haid harus wudu dulu sebelum membaca Al-Qur'an bagi seorang wanita yang sedang haid. Membaca Al-Qur'an dan di adabnya yang ada, kita dalam suci dan dalam keadaan wudu, dan ini sunnah dari sunnah secara umum. Orang perempuan yang haid, apa tetap disunnahkan dia berwudu? Apakah tetap disunnahkan untuk dia berwudu? Para ulama Syafi'iyah dapat tetap dianjurkan untuk berwudu. Antara seorang Imam Malik rahimahullah taala, beliau menyatakan tidak perlu lagi untuk berwudu. Kenapa? Toh perempuan tersebut dalam keadaan haid. Keadaan artinya bukan dalam keadaan suci. Kalau pendapat yang mendekati kebenaran adalah Syafi'iyah menyatakan seorang perempuan tetap dianjurkan untuk berwudu walaupun dia dalam keadaan haid. Kenapa? Ingin mengambil pahala wudunya. Dia ingin mengambil pahala wudu. Seorang yang berwudu menggugurkan dosa-dosa dan kesalahannya. Seorang-orang yang berwudu menggugurkan dosa dan kesalahannya. Seorang yang menyempurnakan sunnah-sunnah wudunya, dia punya kesempatan untuk
masuk ke dalam surga Allah di 8 pintu surga yang dibukakan Allah untuk orang tersebut. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tawaddaa fa ahsana wudhu'ihi." Siapapun yang berwudu kemudian dia berwudu dengan wudu yang baik, selesai dia wudu dengan wudu yang baik-baik, dia membaca doa-doa Allah ilaillallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, futihat lahu samanatu abwaabu minal jannah. Maka dibukakanlah 8 pintu surga dan dia bebas masuk dari pintu manapun. Jadi orang yang berwudu dia sunat-sunatkan seluruh semuanya. Mulai dengan kata basmalah, baca bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dia kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali. Kemudian tamat mawdha wastansara wastansyaqa. Dia memasukkan air ke dalam mulutnya, kemudian dia berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Kemudian dimasukkan air ke dalam hidungnya dan dia akan sebanyak 3 kali. Kemudian basuh wajahnya sebanyak 3 kali. Kemudian dia memutar tangannya sampai sebelah kanan 3 kali. Sebelah 3 kali. Kemudian dia mengusap kepala, badan, kepala dan summa qafqafa. Faja'a ila al-mabah wa masdunain. Faqala alaihi salatu wassalam adzanu manu minasi. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia memasuk, dia mengusap kepala mulai dari depan dari dahi. Kemudian qafqafa sampuk. Summa ila mabah, kemudian mengembalikan lagi apa yang mulai. Wa masa'u dunain, mengusap kedua telinga dengan memasukkan kedua telinga ke dalam lubang telinga, mengusap keluar dari daun telinga dan kedua jempol. Kemudian sallallahu alaihi wasabda al-adna ila ra'si, kedua telinga bagian dari kepalaan. Akan Rasulullah ingin ajarkan kepada kita, kalau kita mengusap telinga itu jangan dipisah airnya, langsung ambil banyu dari kepala, bukan depan tapi kepala. Bada bingok-bingokam, mulailah dari depan sini kata-kata Al-Qafa, sampai tengkuk. Semua roja ilam abadah, mengembalikan lagi apa yang dia mulai. Wa masa'udun, mengusap kedua telinga dengan memasukkan kedua telunjuk ke lubang telinga dan mengusap keluar dari daun telinga dan kedua polnya. Yang rabir sasumat sempurnanya tan'adnani minar, kedua telinga itu yang dari kepala. Rasul ingin bawa kepada kita, kalau kita mengusap telinga jangan dipisahnya. Karena malah sebagian orang seperti ini, diambil lagi banyak dia diusap. Rasul katakan telinga itu bagi kepala, jangan sah, jangan di. Dia sempurnakan sunnah-sunnahu. Dia basuh kaki sampai mata kaki sebelah kanan dan sebelah kiri. Kemudian dia asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amalkan kata Nabi, hati-hati lo sama abu-abu bin. Terbukalah 8 pintu surga, dia bebas masuk dari mana pun. Apakah perempuan head terhalang untuk bertidak? Perempuan head hanya tanya terhalang untuk puasa, terhalang untuk sholat, terhalang untuk awak, terhalang mohon-mohon untuk jima dengan suami. Sementara yang lain, apakah perempuan head boleh berwudu hukumnya punya? Ini yang dipegang oleh fi'iyah. Artinya tidak melihat bahwasanya dia dalam keadaan head dan dia tidak boleh berwudu, tidak. Perempuan head hanya terlarang untuk tawaf, sholat, dan puasa ketika kita bicara ibadah. Sementara atul Quran, membaca Quranul Karim, maka tetap disyariatkan. Disebutkan oleh para ulama ketika dia memegang Al-Qur'an itu sepakat. Kalau ada seorang perempuan dia punya hafalan Quran, dia hafalan Al-Ikhlas, dia punya hafalan ayat kursi dan yang lainnya, apakah boleh dia baca Quran? Hukumnya boleh. Khilafnya hanya ketika dia memegang lembaran-lembaran mushaf, lembaran-lembaran Quranul Karim. Ini yang jadi khilaf. Benar memang sebagian ulama menyatakan tidak dianjurkan perempuan memegang mushaf lembaran-lembaran Al-Qur'an. Dengan pendalilan la yamussu ilal mutahharun, tidaklah Al-Qur'an disentuh kecuali orang-orang disucikan. Ini khilaf. Tapi sekarang punya saran, dia mungkin punya handphone yang di dalamnya ada aplikasi Qur'an. Apakah boleh perempuan head pegang handphone di dalamnya ada aplikasi Qur'an? Hukumnya boleh dan ini disepakati. Karena dia hanya memegang lembaran-lembaran mushaf. Sehingga menghasilkan hukum. Ketika hanya khilaf berkaitan dengan memegang lembaran mushaf, tidak ada kaitannya dengan seorang perempuan haid ketika dia ingin baca Quran. Tidak ada
persoalan ketika dia berwudu dan membaca Qur'anul Karim. Oleh karena itu mohon maaf, wallahu alam, dianggap pendapat yang cukup mendekati kebenaran adalah perempuan haid, dia baca Al-Qur'an tapi mulai dengan wudu. Banyak keutamaan sebagaimana disebutkan tadi, menggugurkan dosa, menggugurkan kesalahan kita, menjadikan dia mendapatkan cahaya di hari-hari kiamat. Kemudian kalau amalkan seluruh sunnah-sunnah wudu tersebut sebagai disebutkan, dan dia sempurna sunnah-sunnah tersebut, maka punya peluang untuk berada dalam surga Allah, dan dia bebas masuk dari pintu manapun. Kita misalnya akan tidur, akan istirahat, berwudu kita dengan wudu yang baik, dan wudu yang baik, dengan wudu yang disempurnakan sesuai dengan sunnah Rasul SAW. Selesai berwudu kita istirahat. Kalau seandainya Muhammad di malam tersebut kita diwafatkan, kita punya peluang untuk berada dalam surga Allah dan bebas masuk dari manapun. Karena keutamaan yang sempurnakan dengan menjalankan sunnah-sunnahnya adalah futihat dosa-dosa itu abu jannah, bukan bagi dia 8 pintu surga. Dan ingat, dia baca kalimat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Apakah ketika dia membaca kalimat syahadat tersebut dia mengangkat kedua tangan? Tidak. Mutlak harus mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan itu hanya berlaku ketika kita berdoa, sementara syahadat itu bukan bagian dari doa. Kapan kita mengangkat kedua tangan selesai berdoa? Kalau kita mengangkat kalimat Allahumma ja'alni minal wabina wa ja'alni minal mutatahhir. Bagaimana hadis yang dikeritkan oleh Imam Bayhaqi dan juga diriwayatkan oleh Imam Ad-Dhi di dalam Sunan. Hanya sebatas syahadu an la ilaha illallah wahdahu syarikalah, asyhadu anna muhammadan wa rasuluh. Mohon maaf, tidak ada alasan bagi kita untuk mengangkat kedua tangan. Mana dalilnya? Yang ada mengangkat kedua tangan kalau kita memasukkan doa. Apa itu? Doanya di Allah, Allahumma ja'al tawwabin ja'alni minal mutatahhirin. Kalau hanya sebatas asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, kemudian kita angkat kedua tangan, kita tidak punya alat yang baik untuk mengangkat kedua tangan. Tapi kalau kita mengatakan Allahumma ja'alni minat tawwabin ja'alni minal mutatahhirin, maka kita punya alasan untuk mengangkat kedua tangan. Kenapa? Itu doa umumnya adab di dalam mengangkat kedua tangan. Jadi kalau kita mohon maaf, ada kawan kita di Higa tuntung bodoh, kada pina mengangkat kedua tangan, jangan tapi ditagur dulu. Kada angkat kan? Gamnya. Jadi dia hanya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Selesai. Karena kalau kita harus mengangkat kedua tangan, kemudian kita baca lafaz tersebut, kita tidak alasan yang baik mengangkat kedua tangan. Logika pun tolak. Belum lagi kita bicara dan boleh ketika bicara dan dan ibadah mutlak harus dalil qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, pertanyaan selanjutnya, berangkat seorang wanita head yang makan dekat dan sadar dan saja di hadapan orang yang sedang berpuasa. Ya, terserah sih dia hendak makan karena apa juga. Orang head dia bebas. Nang berdosa tuh nang mululu orang puasaan nah lihatin aja. Bertambah aku nanya. Ya artinya hak dia untuk makan, hak dia untuk minum. Ini aja nang kada tapi penahanan leh. Artinya hal seperti ini tidak problem, tidak masalah. Dan yang tidak dapat adalah dia dengan menampakkan atau untuk menjadikan orang yang berpuasa lemah, misalnya jelas ada punya yang tidak baik makan dosa. Tapi kalau hanya sekedar makan, semua orang yang makan, perempuan haid yang makan dipastikan dia makan dengan sengaja. Tidak ada yang tidak sengaja. Dia pasti makan dengan sengaja, dia pasti minum dengan sengaja. Tapi ketika ada niat untuk apa? Untuk melemahkan orang-orang yang berpuasa. Nah, jelas di sisi ini orang itu berdosa, tapi jarang, sangat-sangat jarang ini terjadi, wallahualam. Baik, yang selanjutnya, bagaimana cara untuk membalas budi ke orang tua sementara orang tua beda keyakinan dengan saya? Apakah
kalau berdoa kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tua berbeda dengan keyakinan kita, berbeda akidah, mohon maaf bukan muslim, mana kita membahas kebaikan orang tua kita, apakah bisa dengan doa? Tidak. Tertutup sudah. Kita tidak bisa lagi makan, tidak bisa lagi makan. Karena beda dan beda ada keyakinan. Tidak bisa untuk mendoakan orang tuanya yang bukan muslim, yang beda keyakinan atau beda akidah. Ketika orang tuanya sudah meninggal dunia, tidak bisa kita ya Allah ampuni orang tua hamba. Ya Allah mati orang tua hamba. Dipastikan tidak pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipastikan tidak akan pernah diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak bisa transfer karena beda-beda keimanan dah berbeda mana-mana. Artinya yang terjadi dan ini yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah ditetapkan dan sudah terjadi. Apa semua pasti hikmah, semua pasti ada pelajaran dan hal-hal yang demikian maaf, tidak perlu untuk disesat. Atau sebaik apapun seorang, sehebat apapun adab dan etika seorang, sesantun apapun seorang tersebut, sebaik apapun dia bermuamalah dengan manusia yang lain, ketika dia bukan seorang muslim maka hakikatnya dia bukan orang-orang yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan kan, orang yang baik dapat Allah Subhanahu wa taala. Baik, pertanyaan yang selanjutnya, apakah seorang anak yang melawan orang tua, melupakan orang tua, tidak silaturahmi dan menelpon masuk golongan yang durhaka, termasuk orang yang durhaka? Dia menyakiti orang tuanya, melawan orang tuanya, melupakan orang tuanya, jelas ini perbuatan durhaka. Dan ini dosa yang sangat besar. Dosa yang begitu. Dosa yang berkeras ancamannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa durhaka kepada kedua orang tua itu nomor dua setelah dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah dosa syirik, maka terbesar adalah dia orang tuanya. Dia membentak orang tuanya, dia mengucapkan kalimat ah, dia mengucapkan kalimat uf, dia mengucapkan kalimat-kalimat penolakan, kalimat-kalimat yang lain. Mohon maaf, teman-teman kita sini begitu banyak pelanggaran dan dosa yang terjadi. Orang tuanya melihatnya dia asik dengan handphonenya, dia asik dengan handphonenya, dia meremehkan nasihat-nasihat orang tuanya, dan ini dosa besar. Ini dosa besar. Lebih ketika dia melawan orang tuanya, ucapan ah saja, ucapan penolakan kepada orang tua saja itu sudah tergolong dosa yang sangat besar. Di antara yang sangat cepat sekali, di antara hal yang sangat cepat sekali balas oleh Allah dunia dan Allah ketika dia melawan orang tua, ada dosa yang begitu besar. Ada dua doa, ada dua perkara yang cepat sekali disegerakan oleh Allah. Pertama, doa orang yang terzalimi. Dia berdoa cepat-cepat untuk berikan oleh Allah. Yang kedua, kesalahan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang tuanya cepat-cepat berakibat pada kehidupannya. Mungkin dapatkan kekayaan, tidak akan pernah mendapatkan keberkahan. Mungkin dia mendapatkan perkara dia, tapi dia tidak akan mendapatkan ketenangan. Dan kita harus berhati-hati. Karena pada saat kita melakukan pelanggaran sedikit dan tidak ada keridhaan dari orang tua, ini akan berakibat sangat-sangat berat, khususnya pada kehidupan akhirat. Dan sebaliknya ketika kita melakukan kebaikan untuk orang kita, maka pahala itu begitu besar. Pahala itu begitu besar. Sampai ada sahabat Nabi Allah SAW datang kepada Rasulullah, dia berkata, ya Rasulullah, dunia awqatin fiddillah. Ya Rasulullah, saya ingin berperang di jalan Allah. Saya ingin berjihad ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, hada waliday min huma. Apakah yang kedua orang tua itu dari kedua orang? Ya Rasulullah, fahmi. Benar ya Rasulullah, saya masih punya ibu. Masih punya ibu ya Rasulullah. Karena birruka ala ummika kal baid bisabilillah wa kal hajil muhrim. Engkau berbakti kepada kedua orang tua, menjadikan ibumu senang, pahalanya kata Nabi melampaui daripada engkau harus berperang dan engkau melakukan ibadah yang sempurna. Hadi jadikan gantar oleh para ulama, kebaikan apapun yang kita buat untuk orang tua, menjadikan dia senang, gangga, setiap hari kita mendapatkan pahala serasa seperti berjihad dan seperti perang yang melakukan ibadah haji.
setiap hari kita berikan makanan untuk tua kita. Kita tukarakan nasi atau apa, menjadikan orang tua kita gembira dengan buatan kita, dicatatkan pahala seperti berjihad dan berhaji. Sore dijulungi untuk misalnya. Kemudian senang orang tua kita gembira dengan pemberian kita, senangnya orang tua kita dengan pemberian yang kita kirim, itu menjadikan kita dapatkan pahala seperti haji dan lakukan jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. Beruntung orang masih punya orang satu atau dua orang tuanya, itu tiket surga, itu tiket surga. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahiba anhu abdin rajulin, celaka binasa seseorang ketika dia orang tua atau satu dari kedua orang tuanya, dia bisa berada dalam surga Allah karena dia memanfaat kebaik untuk orang tuanya. Sabari kita kau dapat pahala haji. Sabar kita dapat pahala dengan apa kebaikan yang kita kirim untuk kedua orang tua kita. Ucapan kita menjadikan orang kita senang itu bernilai berjihad di jalan Allah dan bernilai seperti orang haji. Namun sebaliknya, ucapan kita jadikan orang kita menjadi tertitik perasaannya, ini dosa besar. Akan sangat akibatnya diberikan oleh Allah kepada ini. Dia mutlak harus buat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ridho kepada seseorang gantung kebagaimana don orang tua. Sebagai kata Nabi, kemarahan murkaan Allah tergantung bagaimana kemurkaan orang tua pada orang ini. Kalau orang sudah tidak suka, maka sungguh Allah betul-betul marah dan murka pada orang tersebut. Allah benci kepada orang tersebut. Wa iyyadzu billah. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan yang selanjutnya. Berkeluarga lebih besar pahalanya dibanding ibadah seseorang yang masih bujangan. Hal ini ulun terima ketika seseorang menyampaikan nasihat pernikahan. Umumnya orang yang sudah menikah dia mendapatkan pahala yang besar. Umumnya sebagaimana keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza tazawwadal 'abdu, ketika seorang hamba menikah maka dia telah menyempurnakan separuh dari agamanya. Falyattaqilla fil baqi, maka bertakwalah separuhnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umumnya orang yang menikah dia mendapatkan pahala. Ingat sedikit lagi pula, ketika terjadi ijab dan qabul, saya terima nikahnya. Di detik itu orang terus mendapatkan pahala sampai berakhirnya pernikahan tersebut. Kalau pernikahannya berjalan 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 40 tahun, terus dia dapat pahala. Itu keutamaan orang yang menikah. Kalau pernikahannya terus berjalan 20, 30 tahun, setiap hari dia mendapatkan pahala. Kenapa? Karena dia mengamalkan sunnah. Yang belum nikah lah kasih memikirkan lainnya lah. Setiap hari dia dapat pahala. Setiap hari dia dapat pahala. Dan terus mendapatkan aliran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami kemudian dia bekerja ikhlas niatnya karena Allah ingin menghidupi istrinya, setiap jam, menit dan detik terus dia dapat pahala. Seorang istri yang memberikan hidangan kepada suaminya, setiap butiran nasi terus dia mendapatkan pahala. Setiap air yang diteguk, tetesan-tetesan air yang diteguk yang diminum oleh suaminya, istrinya dapat pahala. Setiap pakaian yang melekat dari suaminya, melekat ke tubuh suaminya, yang itu mungkin dicuci oleh istrinya, terus dia dapat pahala. Masalahnya hari ini banyak laundry aja. Semua apapun, dia dapat pahala. Umumnya dapat pahala. Dan ini keberkahan orang yang menikah. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.